Berbicara masalah spot wisata, pulau kita tercinta ini tidak akan pernah habis-habisnya. Nah, termasuk salah satunya wisata rumah terbalik. Nah, mungkin terdengar asing di telinga kita. Namun, objek wisata yang satu ini ternyata bisa kita temukan di Desa Kute, Lombok Tengah. Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya untuk Anda. Berfoto atau berselfie dengan latar belakang eksterior dan interior yang dilengkapi furniture serba terbalik tentu sangatlah menarik dan sangat jarang ditemui. Namun semua itu bisa dilakukan jika Anda berkunjung ke rumah yang terbalik yang berada di Desa Kute, Lombok Tengah. Rumah terbalik menjadi salah satu destinasi tujuan wisata di Kute, selain pantai. Meski baru dibuka, objek wisata ini sangatlah ramai dikunjungi wisatawan. Dibuatnya objek wisata rumah terbalik bertujuan untuk menambah suasana baru di Kute, sebab banyak wisatawan yang berkunjung Kute hanya ingin melihat keindahan pantainya. Membuat rumah terbalik karena kita mau buat suasana di Kute baru, ya. Jadi banyak kan orang datang ke Kute untuk pantai-pantai aja. Kita mau buat something yang kekinian gitu kan untuk anak muda. Jadi apa? Kita buat suasana yang baru. Apa selain surfing? Memang di sini pantainya semuanya cantik kan. Tapi nggak ada tempat untuk kita berfoto atau foto Instagram. Iya, foto Instagram. Untuk anak-anak juga. Ya, untuk keluarga ya. Dari teman grup saya sudah pernah ke sini. Ada 2 minggu yang lalu satu keluarga. Jadi terus kita juga lihat di IG kan, tanya masang di IG. Terus kita tanya gimana itu rumah terbalik. Terus akhirnya dikasih tahu posisi di Kute. Jadi dari rumah terbalik itu mana? Saya asli Surabaya sih. Ya, cuma bapak orang ini. Ini kan kita nggak tahu kalau dari info dari teman kan, teman-teman juga pernah. Dengan membayar biaya masuk sebesar Rp60.000 untuk orang dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak, pengunjung bisa menikmati keindahan interior serta berselfie ria di tempat ini. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.